Terima kasih Anda masih bersama kami. Polri melakukan sinergi dengan Kementerian ATR BPN untuk melakukan pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Selain itu, Polri juga melakukan sinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk menyiapkan generasi muda melalui program Polisi Mengajar. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid dan sejumlah staf bertemu ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka audiensi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bertempat di Rupatama Mabes Polri, kedatangan dan audiensi Menteri ATR BPN disambut langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan jajaran pejabat utama Mabes Polri seperti Astama Ops Kapolri Komjen Pol Ferdianto Iskandar Biti Caca, Wakabareskrim Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri, Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, dan Ditirpidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhan Dani Raharjopuro. Dalam audiensi ini, Menteri ATR BPN Nusron Wahid membahas beberapa hal dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, salah satunya mengenai sinergi dalam pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Menteri ATR Kepala BPN menyampaikan, tekadnya dalam pemberantasan mafia tanah di Indonesia tentunya tidak terlepas dari peran dan sinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki wewenang khusus dalam penegakan hukum. Untuk koordinasi tentang strategi berbagai isu-isu tentang kejahatan di bidang pertanahan. Kalau bahasa bapak-bapak ibu sekalian adalah mafia tanah salah satunya yang kita bahas. Dan dalam rangka untuk itu kami juga ingin mengundang beliau untuk ngasih pengarahan dan paparan di depan acara kami yang akan kami laksanakan tanggal 14 dan 15 November tahun 2024, yaitu kami mengadakan rakor pemberantasan mafia tanah yang pesertanya itu terdiri dari pejabat BPN, kemudian pejabat polisi, pejabat kejaksaan, dan juga melibatkan unsur dari TNI. Nah, karena itu pada kesempatan ini kita datang ke sini untuk koordinasi. Karena kami tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa dibantu dan disupport oleh jajaran kepolisian. Karena jajaran kepolisian ini pasukannya lengkap, punya dimensi hukum, punya dimensi pengamanan. Kami butuh dua-duanya, yaitu butuh hukum dan butuh pengamanannya. Terutama keamanan dalam rangka melakukan eksekusi, pemberantasan, tanah maupun mengamankan dan memberikan kepastian kepada masyarakat tentang hak-hak perdata pertanahan dan juga kepastian kepada investor supaya investor yang datang ke sini mau berusaha di sini, beraktivitas ekonomi di sini menjadi nyaman dan tidak terganggu dengan adanya ulah-ulah mafia tanah. Dalam audiensi yang berlangsung ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menyampaikan akan selalu mendukung kebijakan pemberantasan mafia tanah yang diinisiasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan secara tegas akan menindak sesuai hukum yang berlaku jika ditemukan adanya penggunaan tanah secara ilegal. Kita akan memperkuat kerjasama yang selama ini telah ada dan nanti kita akan bahas secara khusus di Rakornas. Namun pada prinsipnya tentunya kepolisian mendukung apa yang menjadi program-program, apa yang menjadi kebijakan, khususnya tentunya beliau mendapatkan KPI khusus dari Bapak Presiden dan tentunya kita akan mendukung sehingga kepastian hukum khususnya terhadap masyarakat yang selama ini bersengketa terkait dengan hak-hak keperdataan, apakah itu antar korporasi, kemudian masyarakat dengan pihak-pihak tertentu, dan juga tadi bagaimana
melakukan langkah-langkah untuk pemberantasan terhadap orang-orang yang selama ini melanggar aturan undang-undang atau biasa disebut dengan mafia tanah. Kami akan support penuh dan segera akan kita bentuk Satgas bersama untuk mendukung program kebijakan dari Bapak Menteri ATR. Kepolisian dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen untuk bekerja sama dalam mempersiapkan generasi muda melalui program Polisi Mengajar. Hal ini disampaikan dalam audiensi Mendikdasmen Abdul Mukti kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bertempat di Gedung Utama Mabes Polri, Selasa 12 November 2024, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima kunjungan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti dalam rangka menerima audiensi terkait dengan permasalahan di kalangan pelajar. Dalam hal ini, Kepolisian dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen untuk bekerja sama dalam bidang pendidikan berupa pembinaan melalui program Polisi Mengajar. Tentunya kami tadi membicarakan banyak hal terkait dengan ancaman terhadap generasi muda, mulai dari masalah narkoba, terkait dengan masalah judi online yang sekarang ini sedang menjadi perhatian, juga permasalahan-permasalahan kenakalan, tawuran, dan sebagainya, termasuk juga bagaimana mendidik wilayah-wilayah yang menjadi remote area, seperti misalkan Papua, di mana tadi tentunya kita bersama-sama sepakat untuk melakukan kerjasama, sehingga generasi muda kita betul-betul bisa kita persiapkan dengan baik, dan beliau memberikan peran dan kerjasama terhadap Polri untuk bisa ikut di dalam pembinaan terkait dengan masalah-masalah yang berdampak terhadap Kamtibmas. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan bahwa Mendikdasmen telah sepakat bersama Polri untuk menyelesaikan permasalahan di dunia pendidikan melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah. Kami memiliki kesepahaman dengan Bapak Kapolri terkait dengan bagaimana berbagai persoalan kekerasan yang masih saja terjadi di lembaga pendidikan itu dapat diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan, pendekatan musyawarah, atau dalam bahasa hukumnya restorative justice. Kemudian yang berkaitan dengan pendidikan untuk masyarakat di daerah 3T atau masyarakat di daerah yang memang tidak aman, kami tadi sudah ada kesepahaman dengan Bapak Kapolri untuk nanti ada program polisi mengajar atau relawan mengajar yang sebagian dari unsurnya adalah dari kepolisian. Ini bagian dari komitmen kita untuk bagaimana memberikan layanan pendidikan untuk semua, bagi siapapun anak-anak Indonesia dimanapun mereka berada. Kapolri dan Kompolnas RI menerima piagam penghargaan dari MURI atas penyelenggaraan Lomba Puisi. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.